Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini pada tanggal 5 Jumadus Tsani 1432 Hijriah, kita akan kembali meneruskan pembahasan kitab Qawaidul Arba, dan kita memasuki pembahasan yang terakhir pada kitab ini. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah, beliau sudah hadir dan siap untuk menyampaikan materi. Maka untuk itu kepada para pendengar radio dakwah salafiyah, diharapkan sudah bersiap-siap pula untuk menyimak dan mendengarkan serta mencatat faedah-faedah penting yang insyaallah akan diterangkan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan sebelumnya bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang mau bertanya atau nanti ada yang tidak jelas, silahkan saja dikirimkan pertanyaannya atau dikonsultasikan melalui SMS ke nomor 08 53 53 02 03 04. Maka langsung saja mungkin kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, ان شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Arba atau empat kaidah untuk mengenal kesyirikan, sehingga kita tidak terjatuh di dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Namun sebelumnya kita ingin meringkas kaidah yang pertama sampai yang ketiga, bahwasanya kaidah yang pertama adalah penjelasan bahwa orang-orang musyrik dahulu juga beriman dengan tauhidur rububiyah. Mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi hal itu tidak merubah status mereka menjadi muslim. Sebab mereka masih menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, yaitu mereka masih beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma saja kita percaya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta,
sebagai yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, kalau kemudian kita mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang pertama. Dan kaidah yang kedua, bahwa alasan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada selain Allah bukanlah tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka justru beribadah kepada Allah. Hanya saja mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai perantara agar para perantara ini bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memberikan mereka syafaat. Namun alasan mereka ini sama saja, tetap tidak merubah status mereka. Tetap mereka dianggap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, walaupun tujuannya bagus, tujuannya baik, agar supaya mereka bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada berhala, kepada para nabi dan rasul, kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, kecuali agar mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang baik ini tidak diterima di dalam Islam. Harus beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menjadikan siapapun sebagai perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang kedua. Dan kaidah yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara kaum musyrikin, baik yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan orang-orang saleh, maupun yang menyembah batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan dan bintang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Semuanya dihukumi sama. Semuanya dihukumi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah tidak lagi memiliki alasan. Tidak lagi memiliki alasan bahwa yang mereka jadikan sesembahan bukanlah berhala, bukan benda mati, tetapi orang-orang saleh. Sama saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua bentuk kesyirikan tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga kaidah yang sebelumnya. Kita masuk pada kaidah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidatur rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwasannya orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikan mereka dibanding orang-orang musyrik di zaman dahulu. Lebih jelek. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil syiddah. Karena orang-orang musyrik dahulu menyekutukan Allah ketika dalam keadaan lapang saja. Sedangkan dalam keadaan
mereka ditimpa suatu musibah dalam keadaan genting, dalam keadaan mereka sangat butuh kepada Allah, mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik dahulu. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa syiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus mereka lakukan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan mereka mendapatkan kenikmatan Allah maupun dalam keadaan mereka mendapatkan musibah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. والدليل قوله تعالى, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, mereka takut tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Tetapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kembali. Surat Al-Ankabut ayat ke-65. Jadi inilah kaidah yang keempat, menjelaskan kepada kita bahwa kesyirikan di zaman ini tidak lebih ringan dibanding kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka, seperti dalam hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga perintah Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangi mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan dan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, ternyata kesyirikan mereka lebih ringan dalam banyak sisi dibanding kesyirikan orang-orang musyrik di zaman sekarang, bahkan dibanding kesyirikan sebagian orang yang mengaku muslim. Dari mana sisi kesyirikannya atau sisi lebih buruknya? Beliau sebutkan di sini bahwa orang-orang musyrik di zaman dulu mereka menyekutukan Allah hanya ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Ketika mereka ditimpa musibah, dalam keadaan yang genting, ketika mereka membutuhkan Allah, mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang mereka lakukan kalau naik kapal. Mereka takut tenggelam, takut ombak. Mereka benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Mereka lupakan berhala-berhala mereka. Mereka tidak ingat lagi ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaum musyrikin yang menyadari masalah ini, sebagaimana dikisahkan dalam kisah masuk Islamnya Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia kemudian berpikir, kalau ketika kita membutuhkan Allah, kita berdoa kepada Allah, maka tentunya
ketika di lautan kita membutuhkan Allah, di daratan juga kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika itu beliau berjanji kepada Allah, kalau saya selamat maka saya akan masuk Islam, saya akan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat cerita, beliau selamat dan masuk Islam. Ini kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman dahulu. Masih ada celah bagi mereka untuk berpikir. Kalau kita mentauhidkan Allah di saat susah, mestinya kita juga mentauhidkan Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Kenapa ketika kita butuh kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, lalu ketika Allah sudah menyelamatkan kita, kita kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada celah bagi mereka untuk berpikir. Sehingga di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam. Ada yang kemudian bertobat dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Adapun orang-orang musyrik di zaman ini, kata beliau rahimahullah, kesyirikan mereka pada semua waktu mereka, baik ketika senang maupun susah. Ketika senang datang ke dukun, ketika Allah berikan mereka kenikmatan, panen sawah berhasil, mereka bikin acara sedekah bumi, menyembelih untuk jin, atau sedekah laut, mempersembahkan sesajen kepada Nyi Loro Kidul. Ketika terjadi musibah, sama saja yang mereka lakukan, datang lagi kepada para jin, syaitan, minta perlindungan supaya gunung merapi tidak lagi menyemburkan awan panasnya, supaya tidak lagi tsunami, dan berbagai macam permohonan mereka. Tolak balak katanya. Jadi harus melakukan pendekatan diri dengan mempersembahkan sesajen-sesajen kepada para jin, kepada syaitan. Mereka lupakan Allah subhanahu wa ta'ala di saat senang maupun ketika dalam keadaan susah. Berarti lebih parah kesyirikan mereka dibanding orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Iya. Jadi kesyirikan di zaman ini tidak lebih ringan dibanding kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi pelakunya. Dibanding kesyirikan yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memeranginya. Maka bagaimana lagi dengan kesyirikan di zaman ini? Tentunya lebih harus diperangi, diberantas sampai tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai kalian bertemu Rabb kalian. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah illa 'ala shirarin nas." Hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali di atas seburuk-buruknya manusia. Yakni yang mengalami hari kiamat adalah manusia yang paling buruk yang pernah tercipta di muka bumi ini. Di zaman semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
semakin buruk, semakin jelek, semakin berkurang kebaikan, semakin tersebar berbagai macam kemungkaran. Oleh karena itu, kesyirikan juga semakin parah. Perbuatan kekafiran kepada Allah semakin jelek dibanding kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Jadi jangan kita menganggap ringan kesyirikan. Ini maksud beliau rahimahullah. Jangan kita menganggap ringan kesyirikan yang ada di zaman ini. Oleh karena itu, harus kita berusaha memberantas kesyirikan. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan dan mementingkan dakwah tauhid. Beliau tidak menganggap remeh dakwah tauhid. Tidak seperti sebagian para dai dan kelompok-kelompok Islam atau yang menamakan diri mereka dengan aktivis Islam hari ini. Sampai-sampai mereka menganggap kesyirikan itu sudah tidak ada. Kecuali kesyirikan di parlemen katanya. Seperti itu akidah mereka. Pandangan mereka terhadap dakwah tauhid. Semakin jauh dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya tidak penting bagi mereka dakwah tauhid. Kesyirikan yang terjadi di sekitar mereka tidak penting untuk diberantas. Bahkan sebaliknya, mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendakwahkan tauhid dan mengingatkan umat akan bahaya kesyirikan sebagai pemecah belah umat. Atau katanya kerjaannya cuma suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan orang. Ini tuduhan mereka. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin bukan lagi kesyirikan menurut mereka. Dan hal itu muncul karena ketidaktahuan, karena kebodohan dengan dakwah tauhid, karena tidak mengerti tauhid yang benar, tidak mengerti kaidah-kaidah di dalam kesyirikan, sehingga mereka tidak paham. Maka penting sekali kita mengerti kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang hakikat kesyirikan. Bahwasannya di antara kaidah yang harus kita pahami dengan baik, kesyirikan di zaman ini tidak lebih ringan dibanding kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan lebih berat, lebih parah, lebih buruk, lebih jelek kesyirikan di zaman ini. Di antara bentuknya, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan senang maupun lapang. Adapun orang-orang musyrik dahulu hanya menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan senang saja, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka merasa butuh kepada Allah, mereka kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada mereka Allah perintahkan untuk diperangi, maka bagaimana lagi dengan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hari ini? Tentunya lebih keras larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap yang menyekutukan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini satu sisi. Sisi yang lain masih banyak yang menunjukkan kesyirikan orang-orang musyrik dahulu lebih ringan dibanding orang-orang musyrik hari ini. Di antaranya, orang-orang musyrik dahulu yang mereka sembah itu, seperti katakan Syekh dalam Kashfus Syubhat, yang mereka sembah adalah orang-orang saleh, para nabi dan rasul, atau minimal benda-benda mati seperti batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan dan bintang. Kalau bukan benda mati, orang-orang saleh, malaikat, para nabi dan rasul,
dan orang-orang yang dikenal dengan kesolehan. Ya. Tetapi kaum musyrikin di zaman ini, walaupun mereka mengaku muslim, yang mereka sembah adalah orang-orang yang fasik, bahkan yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi di Mesir, ada namanya Ahmad Badawi, Ahmad Al-Badawi. Ini orang fajir, orang yang fasik. Al-Imam As-Sakhawi meriwayatkan tentang kisah Ahmad Al-Badawi ini. Suatu hari dia kencing di masjid pada hari Jumat. Lalu dia keluar tanpa melaksanakan sholat Jumat. Ini yang disembah oleh sebagian orang-orang Mesir. Demikian pula para pelaku kebid'ahan, para ahli tarekat sufiyah yang memiliki keyakinan kalau mereka telah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat kepada Allah, maka mereka tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat. Dan telah pernah kita bahas, siapa yang berkeyakinan seperti ini, maka ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Siapa yang berkeyakinan kalau seseorang sudah mencapai tingkatan tertentu, dia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat, maka dia kafir dengan keyakinan seperti ini. Tapi setelah dia mati, kuburannya didatangi oleh orang-orang, dimintai doa, dianggap sebagai kuburan keramat. Awalnya mereka berdoa di sisi kuburannya, karena kuburannya keramat. Kalau kita berdoa kepada Allah di sisi kuburannya, katanya, itu akan lebih bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lama kelamaan, akhirnya mereka beribadah kepadanya. Mereka berdoa kepadanya. Padahal, pelaku kekafiran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah, dari kalangan tarekat sufiyah. Ini yang dijadikan sesembahan mereka. Ini yang dijadikan sesembahan mereka. Iya. Atau orang yang di masa hidupnya mengatakan Al-Quran adalah kitab yang paling porno. Dan berbagai macam kekafiran dia ucapkan. Lalu setelah dia mati, kuburannya didatangi oleh berbagai macam orang. Untuk apa? Mencari keberkahan, minta berkah kepadanya. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang fajir, orang jahat, orang jelek. Adapun kesyirikan orang-orang musyrik dahulu, yang mereka persekutukan dengan Allah, itu orang-orang saleh. Para nabi dan rasul, dan orang-orang saleh yang hidup di masa mereka. Jadi, ini sisi lain, kesyirikan di zaman ini lebih parah, lebih buruk, lebih jelek dibanding kesyirikan di zaman dahulu. Sisi yang lain lagi, yang ketiga, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mengerti kalimat la ilaha illallah. Paham maknanya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak boleh lagi beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Adapun sebagian kaum muslimin hari ini, atau yang mengaku muslim, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka tidak pahami maknanya. Bahkan ada orang yang berzikir dengan la ilaha illallah 1000 kali setiap hari. Bahkan sampai kalau dia berzikir bisa sampai pingsan dia. Atau bahkan hilang ingatan. Seperti orang yang minum obat-obatan terlarang.
Zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi pada saat yang sama, dia berdoa kepada selain Allah. Dia tawakal kepada selain Allah. Dia anggap para wali bisa mengabulkan doanya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, setiap hari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak pahami maknanya. Dan sebagian kaum muslimin menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Kalau seperti ini, mereka memahami la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin di zaman jahiliyah dulu lebih paham makna kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau kalimat la ilaha illallah bermakna tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, itu berarti kaum musyrikin di zaman dahulu sudah muslim. Sebab Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang musyrik dahulu. Kenapa mereka tidak berubah statusnya menjadi muslim? Karena makna kalimat la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah, tetapi maknanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, walaupun orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mengaku bahwa Allah yang menciptakan mereka, mereka mentauhidkan Allah di dalam penciptaan, tapi itu tidak menjadikan mereka muslim. Sebab mereka tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan hal itu karena mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh lagi menyembah berhala. Adapun sebagian kaum muslimin hari ini tidak memahami hakikat kalimat la ilaha illallah. Ini di antara sisi-sisi kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, itu lebih ringan dibanding orang-orang musyrik di zaman ini. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah selesai dari kitab Al-Qawaidul Arba. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi pembahasan kitab Qawaidul Arba, kaidah yang terakhir sudah disampaikan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja ke Ustaz Abu Abdullah Sufyan melalui SMS ke nomor radio dakwah Salafiyah di 08 5353 02 03 04, 08 5353 02 03 04. Dan barangkali ada yang tidak memiliki handphone, silakan dikirimkan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah Mahad An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Dan alangkah lebih baiknya kalau misalkan sekalian ikut taklim di sini dan datang sini, jadi bisa langsung dikonsultasikan dengan ustadznya. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk.
Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang membangun. Bismillah, Ustaz, tolong penjelasan. Tidak ikut pemilu presiden, tetapi harus tunduk kepada ulil amri. Dari Abu Madinah. Tidak ikut pemilu presiden, tapi harus tunduk kepada ulil amri. Baik. Hal ini karena ketundukan atau ketaatan kepada ulil amri hanya dalam perkara ma'ruf. Jadi yang kita maksudkan dengan kewajiban taat kepada ulil amri bukanlah taat pada semua perkara, tetapi hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atul ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Tetapi juga bukan berarti semua peraturan kita tidak taati. Tidak. Yang bertentangan dengan syariat itu saja yang tidak kita taati. Yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak diatur jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetap kita taati. Tetap kita taati sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Ustaz, didahulukan mana? Antara sunnah poligami dan beribadah haji mengajak istri. Kalau seandainya belum berhaji, tapi istrinya udah 4, sedangkan rumah masih ngontrak. Semuanya. Bagaimana hukumnya? Kemarin saya dengar di radio, kata Ustaz Lukman Ba'abdu, kalau enggak salah, katanya harus mempunyai rumah dulu kalau mau berhaji. Baik. Hukum menikah, hukum poligami, sama saja. Menikah itu terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Kalau seorang khawatir akan terjatuh pada keharaman, pada perbuatan zina kalau tidak poligami, maka dia dahulukan poligami. Dia dahulukan menikah, baru kemudian berhaji. Kalau dia khawatir akan terjatuh pada perzinahan misalnya, kalau tidak poligami. Kalau tidak, maka dahulukan berhaji. Baik. Dan dia harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Ngontrak gak masalah. Kalau ngontraknya apartemen, lebih tinggi nilainya daripada orang yang memiliki rumah. Iya. Apartemen mewah maksudnya. Jadi bukan syarat harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Kontrak atau milik sendiri tidak ada masalah. Iya. Dan tidak harus memiliki rumah dulu untuk menunggu untuk berhaji. Baik. Apakah Uzair seorang rasul atau nabi? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adri a Uzairun nabiyyun huwa amla?" Dan aku tidak tahu apakah Uzair itu seorang nabi atau bukan. Baik. Jadi tidak dikabarkan kepada kita bahwa dia seorang nabi atau tidak. Al-muhim dia seorang hamba Allah yang saleh. Apa makna hadis idza uqimat is-shalah fala salata illa al-maktubah? Bagaimana dengan orang yang melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah ketika dia sedang sholat belum selesai lalu dikumandangkan iqamat? Apakah dia membatalkan sholatnya secara keseluruhan atau ada rinciannya? Makna hadis idza uqimat is-shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau sholat sudah diqamat, dikatakan oleh para ulama, yakni muadzin sudah mulai mengucapkan qamat. Ya. Sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Maka
fala salata, tidak ada salat lagi yang boleh dikerjakan ilal maktuba, kecuali salat wajib. Artinya, walaupun seorang sedang melakukan salat sunnah, maka dihentikan salatnya. Dihentikan saat itu juga. Tidak ada rinciannya. Dihentikan saja, lalu langsung bersiap-siap untuk salat wajib. Baik. Bagaimana boleh enggak kalau wanita memakai celana panjang, padahal celananya khusus untuk wanita? Kalau dipakai di rumah, tidak ada yang melihatnya kecuali suaminya, tidak ada masalah. Sebab tidak boleh lekuk-lekuk tubuh wanita itu diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Ustaz, saya seorang akhwat. Cara sholat istihara bagaimana? Saya suka sama ikhwan tapi belum pernah ketemu dan dia seorang ustaz. Apa boleh Pak Ustaz minta berjodoh dengan dia kepada Allah? Salat istikhara sama saja dengan salat yang lainnya, 2 rakaat. Hanya niatnya yang beda. Salat istikhara dengan niat istikhara 2 rakaat. Kemudian membaca doa istikhara. Tidak masalah meminta kepada Allah jodoh yang paling baik. Semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Baik. Ana termasuk penggemar lagu India. Ana hafal salah satu lagu India. Dan setelah ana tahu ternyata artinya memuja dewa. Apa termasuk kemurtadan? Tidak termasuk kemurtadan kalau bukan kesengajaan. Apalagi tanpa kita memahami maknanya. Namun tidak sepatutnya dinyanyikan oleh seorang muslim. Dan hukum menyanyi itu sendiri, baik lagu India, Eropa, Indonesia, lagu daerah, hukumnya haram di dalam Islam. Ini termasuk hal yang diharamkan dalam Islam, walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Artinya alat-alat musik ini haram. Jadi lagu apapun tidak dibolehkan di dalam Islam. Baik. Bagaimana penilaian terhadap orang yang mengaku tauhid tapi Quran dan sunnahnya diragukan? Maksudnya apa ini? Apakah dia meragukan Quran dan sunnah? Dia kafir. Siapa yang meragukan satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Karena keimanan itu adalah keyakinan. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Baik. Adapun, kalau orang yang ragu kepadanya, apakah dia sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau belum, maka dilihat. Apakah perbuatannya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Baik. Ustaz, zikir yang banyak berapa batas dan di waktu apa? Maaf Ustaz, maksud saya zikir yang di luar wirid. Mohon dijawab, terima kasih. Kalau zikirnya umum, zikir itu ada yang mutlak dan muqayyad. Yang mutlak, yang umum, mau baca apa saja, kapan saja, berapa banyak, semampunya terserah, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia muqayyad, seperti terikat dengan waktu tertentu, maka dia tergantung dalilnya. Kalau dijelaskan di situ dibaca 33 kali, maka baca 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi kalau tidak ada penjelasan atau penentuan waktu dan jumlahnya, maka baca semampunya tanpa harus menetapkan jumlah tertentu. Oleh karena itu, termasuk kebid'ahan
siapa yang menetapkan jumlah tertentu atau menetapkan waktu tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi terserah, tidak ada batas, semampunya. Dan dibaca kapan saja. Bagaimana hukumnya orang yang mendatangi kubur para wali 9 berziarah sedang mereka berniat untuk mendoakannya? Tolong sertakan dalilnya. Berziarah yang menempuh jarak safar itu tidak dibolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan atau suatu safar kecuali kepada 3 masjid. Masjid hadha, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak ada satu hadis pun disyariatkan kita berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kita niatkan dari negeri kita. Kecuali sudah masuk kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, baru kita disunnahkan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kalau cuma sekedar alasan mendoakan, kapan saja bisa kita doakan dan di mana saja. Tidak harus datang di kuburannya. Tidak harus datang di kuburannya. Apalagi sudah dimaklumi orang-orang yang melakukan seperti ini karena mereka mengharapkan sesuatu di kuburan tersebut. Bukan sekedar mendoakan penghuni kubur, tetapi berdoa juga untuk diri mereka sendiri. Dan ini tidak boleh. Berdoa di sisi kuburan orang yang saleh, karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga pada akhirnya, yang sudah dimaklumi, mereka berdoa kepada para wali tersebut. Berdoa kepada para wali tersebut. Baik. Apakah semua para rasul dan nabi berpenampilan sama? Berjenggot, pakai gamis jubah, seperti dalam surat Yusuf, beliau pakai gamis, dan juga Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dalam gambar-gambar buatan Nasrani. Ya, adapun gambar-gambar ini hanya khayalan. Hanya khayalan yang mereka buat-buat. Kalau ada dalilnya, para nabi dan rasul itu berjenggot, dan ini memang akhlak para nabi dan rasul, ini termasuk fitrah seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya termasuk fitrah adalah membiarkan jenggot tumbuh. Dan tentunya para nabi dan rasul itu berjalan sesuai dengan fitrah mereka. Adapun pakai gamis dan jubah, wallahu alam, Anda tidak tahu kalau semuanya berpenampilan sama. Yang pasti, di antara pakaian yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Adalah al-qamis. Baik. Pak Ustaz, kalau istri mendakwai suami, suaminya tidak ketat ibadah, apa istri durhaka atau tidak? Bahkan inilah sebaik-baiknya bakti istri kepada suami. Mendakwahinya, menasehatinya kalau dia salah. Ini kewajiban antara kaum muslimin, terlebih antara suami istri. Saling mengingatkan di dalam kebaikan. Bagaimana hukum menutup jalan umum karena acara hajatan besar, acara nikah? Karena halaman luas. Halaman tidak luas sehingga menutup atau memakai jalan. Ini termasuk kedzaliman. Termasuk kedzaliman kepada para pemakai jalan tersebut. Ustaz, menghitung wirid pakai tangan bisa salah? Tidak. Bisa salah? Tidak. Gas? Tidak pas ya maksudnya. Jadi saya menggunakan tasbih. Bagaimana? Boleh tidak Ustaz? Ulama khilaf tentang pemakaian tasbih. Yang benar insyaAllah tidak mengapa. Sebab dia hanya sarana
bukan ibadah itu sendiri. Tetapi yang paling afdal dengan menggunakan tangan, karena dalam hadis yang sahih bahwa tangannya ini akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Baik. Ustaz, saya sekarang sedekah dan infaknya seperti gimana ya Ustaz? Orangnya dilihat banyak kan, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, bahkan bapak kiainya juga mengadakan peringatan yang tidak tepat. Itulah, afwan ya, kalau kasih pertanyaan yang jelas dan nyata buat bingung salah seorang jamaah, tulisannya dirapikan. Yang saya tanyakan Ustaz, mau diberikan orang yang seperti apa sedekah dan infaknya? Berikan kepada orang yang membutuhkan dan dia menggunakan harta tersebut di jalan yang benar. Kalau kita sudah tahu dia mau gunakan acara tersebut, sedekah tersebut untuk hal-hal yang tidak benar seperti kebid'ahan, maka jangan diberikan. Tapi masih banyak yang membutuhkan sedekah tersebut yang bisa mereka gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Baik. Biasa kita dengar Ustadz menggunakan istilah kesepakatan ulama. Pertanyaannya, dari mana Ustadz mengetahui bahwasannya ulama sepakat dalam satu hal umpamanya? Bukankah ulama itu banyak? Dan apakah orang-orang yang diulamakan di negeri ini termasuk di dalamnya? Baik. Kesepakatan ulama yang kita maksudkan itulah ijma. Yang kita maksudkan adalah ijma, kesepakatan ulama. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid. Ini bukan sembarang ulama, tetapi mujtahid. Umat ini setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu hukum syar'i. Ini yang dimaksud dengan ijma. Jadi dari mana kita tahu bahwa ulama itu sepakat? Dari penukilan. Dari penukilan para ulama. Jadi bukan dari hasil kita mendengarkan seluruh ulama yang ada hari ini, tidak. Tapi dari penukilan para ulama sebelumnya. Dari penukilan para ulama. Baik. Dan ulama punya kitab khusus bahkan yang khusus membahas tentang ijma, seperti karya al-imam Ibn al-Mundhir yang berjudul al-ijma. Juga Ibn Hazm punya kitab yang berjudul maratibul ijma. Ini kitab-kitab khusus menyebutkan tentang permasalahan yang disepakati oleh seluruh ulama. Jadi kita tinggal menukil saja. Ini sudah disepakati para ulama. Bersamaan dengan itu, tidak diketahui adanya ulama di masa terjadi kesepakatan itu yang menyelisihinya. Adapun kalau yang menyelisihinya setelah terjadi kesepakatan itu, maka itu penyelisihan yang tidak dianggap. Penyelisihan yang tidak dianggap. Demikian pula, tidak semua orang yang dianggap ulama benar-benar ulama yang hakiki. Sehingga kalau dia menyelisihi kesepakatan ulama yang sebelumnya, maka tidak dianggap ucapannya. Sebab ijma itu hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
la yajma'u ummati 'ala ad-dhalal. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku, membuat mereka bersepakat di atas kesesatan. Jadi ijma' itu hujjah. Jadi kita dapatkan dari penukilan para ulama, bukan hasil penelitian kita. Iya. Saya berikan contoh. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, seperti di dalam Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, waqad dzakara al-qadi Abu Bakar, dan telah menyebutkan al-qadi Abu Bakar, wal-qadi Abu Ya'la, dan qadi Abu Ya'la, wa Abu'l Ma'ali, dan Abu'l Ma'ali, wa ghairuhum, dan selain mereka, al-ijma' ala anna laysa fin nisa' nabiyyah. Telah menyebutkan para ulama tersebut al-ijma', kesepakatan. Kesepakatan seluruh ulama bahwasannya tidak ada nabi dari kalangan wanita. Itu sudah ijma'. Walaupun mungkin tidak ada dalil yang sharih dari Al-Quran dan dari As-Sunnah mengatakan nabi wanita itu tidak ada. Tapi ulama seluruhnya sudah sepakat ijma' bahwa tidak ada nabi dari kalangan wanita. Ini ijma' ini terjadi ketika di zaman para ulama itu hidup. Ini abad keberapa ini? 7 atau 8 abad yang lalu. Kalau sekarang ada yang mengatakan, bisa saja ada nabi wanita, maka ucapannya tidak dianggap. Ucapannya tidak dianggap, kenapa? Karena menyelisihi kesepakatan ulama dahulu, ulama sebelumnya. Walaupun dia dianggap sebagai seorang ulama, tapi kalau dia menyelisihi kesepakatan ulama yang sudah sebelumnya, maka tidak dianggap. Jadi, kalau nama-nama yang disebutkan di sini, misalkan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan ulama sebelumnya, maka ucapannya tidak dianggap. Ucapannya tidak dianggap sama sekali. Contoh yang lain. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari, وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء, dan telah dinukil ijma bahwa tidak ada kenabian pada wanita. Jadi ulama seluruhnya sepakat tidak ada kenabian pada wanita. Iya. Jadi kalau misalkan ada seorang tokoh sekarang berbicara, Lia Eden itu bisa saja dia seorang nabi, maka jelas salah. Kenapa salah? Karena menyelisihi ijma ulama yang sebelumnya. Atau ada nabi wanita yang pernah ada, ini salah. Jadi kalau kita mengatakan kesepakatan ulama bukan ucapan yang berasal dari diri kita, tetapi itu dari penukilan para ulama. Ulama sepakat, ijma. Baik. Pak Ustadz, kalau dibilang, Pak Ustadz, ada orang bilang kalau semua mengikuti orang salaf, berarti orang kalau mencuri harus dipotong tangannya. Terus gimana menjawabnya? Dari Asrori di Sudagaran. Yang memerintahkan motong tangan itu Allah. Dalam Al-Quran, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Allah yang memerintahkan, bukan manusia. Iya. Dan yang menerapkan itu bukan kelompok-kelompok, bukan organisasi, bukan pondok pesantren, bukan jamaah tertentu. Yang menerapkan itu adalah pemerintah. Pemerintah kaum muslimin. Baik. Apa hukumnya kalau kita mengagreti orang, termasuk kedzaliman? Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin penjelasan Ustaz Abu Bilal Sufyan. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Dan masih banyak pertanyaan yang telah masuk, akan tetapi belum
sempat dijelaskan, jadi kami mohon maaf karena keterbatasan kemampuan kami sehingga tidak semua pertanyaan bisa dijawab sekaligus pada hari ini. Mudah-mudahan esok kita masih bisa berjumpa lagi, istiqomah ya untuk membahas permasalahan tauhid terlebih dahulu. Wallahalam, kitab Qaidul Arba sudah selesai pembahasannya dan insyaallah besok kita masuki pembahasan kitab yang baru dan insyaallah masih berkaitan dengan permasalahan tauhid, yang permasalahan yang paling penting di antara perkara penting lainnya. Mudah-mudahan radio dakwah salafiyah bisa istiqomah untuk mendakwahkan tauhid yang berkaitan dengan hak Allah atas para hambanya. Mudah-mudahan dakwah ini semakin barokah dan diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin demikian yang ingin kami sampaikan. Kita juga ada yang bertanya minta situs alamat web mungkin. Nah, ini Al-Ustaz Abdullah Sofyan hafizahullah, beliau memiliki blog, silakan dibuka blognya di nasehatonline.wordpress.com, yaitu alamat blognya Al-Ustaz Abdullah Sofyan. Nanti bisa juga bertanya lewat internet, tinggal buka blognya Al-Ustaz Abdullah Sofyan di nasehatonline.wordpress.com, silakan dilihat. Nah, itu mungkin informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.